Perpulungan si Muhammad, perpulungan ATC dah. Kami peranginangin seninandu ijenda, senina kami Bapak Risa, bagepe senina kami Bapak Eban. Senina kami gumbesuh padan seninanta Bapak Nadira. Kerina usaha gue lakukan du, tapi em padana ras dibata laos meia nadingkan kita. Ibasye senina kami non anak tenda si dua kala enda, terlebih Nadira ras elo. Lah ula pagi teridah lai je senina kami, kam uli-uli ngarak-ngaraksa bagepe mana nak kami Nadira daingo bapandu ngerana anakku mulih karikam ku Kalimantan. Ku hati dengan nanda dena, oli-oli ya. Lah sehat nanda dena. Sadar nggak perjuangan ku pantena, bukan. Maka kamu sekolah. Bagaimana kau tenang? Menggugu hati ibu. Maka sehat-sehatlah kamu nanti Dira. Dua anak tak. Kamu jadi bapak, kamu jadi nande. Endam lebih cakap bas kami nari entah tambahi si Deban, bujur. Oh, ini apa? Enggak, apa ya? Ini kan nambah bisa. Di, kita, ya. Si tabi mankam kalian buku kami. Sinulingga serubakti si tepuk krina kam kalian buku kami ikut puang kami krina. Arah kami perangin angin kita buluh mari. Kami terbelah siti. Jadi jakam da kerina kam bangun mergana, terutama kam sembuyak kami sebenar senina anwar sana atak kerina. Sita kami Nuelenda, Bapak Adira, salah sada mamre luar biasa kalau sienda. Ia salah satu mamre si luar biasa. Tampar malam sadenda, kata wari pe senyum. Ngerana, dah tekal. Em salah sada si banci, maninga tenta. Langkrina tampar malam, kuakap jarang-jarang kang bagi senina kami enda. Bagai ya, maka sekalian dah kita kerinang go transora pagi ka go banci kita transrupa. Maka lihat sada pesan kami man kam kerina sembiak kami tamar malam bagai pekam bangun mergana. Anak kedua sedih berurusang anak gundari masuk perkuliahan semester lima. Tahun ini dah kari masuk anak teh sedih laki masuk perguruan tinggi. Jenda senina tamar malam bangun mergana. Rasa adalah hari ini bagi si komitmen tak si usur kita ngerana-ngerana. Gelah anak si tadi mungkin sini nanti anda banci menjadi gelah gedang bagai peman kalian bubunta, respuang kalian bubunta, berikut bersana beruntah.
pesan kami. Emak kaman kam, empal kami berukaro kina. Sehat kam, sejarah-jarah kita, setepang-tepangan kita. Kalau halu bagai, kenina kami Emmanuel, Bapak Dira, natap istri ganari, malam aja naman bantai kenina. Endam ya kuakap pesan man kam, semuanya kami kenina, kuakap pas kami tamar malam, senina di sekitar puluh nari. Entram kami je sada Bapak, dir, belas kampar. Oh, enggak, ya, endam kuakap lebih bebas kami, em cakap kapa? Endam cakap kami kerina, tamar malam. Ya. Tuhan, si masuk. Enda sekali enda kita arblas si pemeran arkondangkan kali bubuta sinulingga. Enda bapak tengah ngoberikan naman bangku pak. Kam je bapak, kam lebih pak. Kam oh, oke pak. Perpulungan ercedate, sinamati kam kali bubu kami, sinulingga mergana. Sekali enda aku beras mewakili orang tua kami kerina bagi pesenina aku. Bapak, jadi jakam dainan deh. Aku ras bapak endang go sope dengar aku erja bunga kutandai. Melala pengalaman kami, senggat kelaku khususnya lawas. Lo pernah bagi kata bapak tengah enak, lo pernah terbagi sakit, ceria tiap jumpa. Terakhir jumpa sangat mati acara peradatan karo sentabi gelari karo setia di Bekasi. Jenaril memang lah pernah jumpa, tapi bapak lah pernah katakan dia sakit kaya, maka senggat usia 56. Ku ingat bapak kubarin tapi teruhan ka 55 tahun ka mati usia muda. Maka kam nande kuat-kuat nande. Cuman itu yang bisa aku anak andu bilang sama Giri dan Teger, ya kuat-kuat dek bawa diri baik-baik menghadapi semua keluarga. Cuman itu, berdoa kepada Tuhan, bersikap positif, lebih bersabar. Itu aja kuncinya. Apa kata orang tua kita, dengerin semuanya. Tidak perlu dilawan, tapi dengerin saja apa kata mama, dengerin. Nanti kamu kuat. Bawa bendera andu dek, nakku. Mana Teger tadi? Ger, bawa bendera andu. Bapak andu ini luar biasa. Jangan sampai bendera andu ketinggalan. Bawa bendera andu. Ya, kibarkan. Semaksimal kamu bisa. Selalu bersyukur. Sekali lagi, selamat jalan bapak. Cuman itu yang bisa aku bilang dari kami. Bujur pak. Tambahi si tek cakap anak kami dai. Jadi perpulungan si RPCD khusus kaman kali bubu kami. Enda sekali enda ngerana menda kami tepan senina kami melebih nading kita kerina. Wakap Emmanuel enda bas kami resmina anak berundu kali bubu kami. Enda mukwakap si Melias Nagal selalu hadir bas kerina acara andu. Labo berarti senina si deban labage, tapi ade pengidahku serinangku enda jiwanya agak bersih. Terlihat dari jumpa kita bagai senyum rusuh. Jadi singkat kata, kata yang aku tujukan men anak kami. Anak kami si dilaki bagai peras di beru. Jadi anak kami memang pasti berat kehilangan bapak ya. Masih kuliah, masih ini. Tapi percaya saja bahwa bapak itu mengandalkan Tuhan kan. Jadi jangan pernah khawatir mengenai apapun ya. Percaya saja. Kemudian sayangi mamanya ya, karena bagaimanapun mama itu akan paling merasa kehilangan. Kalau ada masalah apa-apa ada kami di sini. Ada Mama Andu juga. Ada Bapak Andu itu kiri kanan Andu. Nah, jadi jangan ada kata seolah-olah tidak berdaya karena Bapak enggak ada ya. Tetap pacu semangat. Capai cita-cita seperti apa yang dicita-citakan Bapak Andu ya.
Nah, itulah yang bisa kami sampaikan saat ini. Cepat-cepat kita terhibur, Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Bujur. Perangin-angin, perpulungan si RCDAT, si hormati kami, Kam Kalibubu kami, Larnoba BGP Puang Kalibubu kami. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan memberikan penghormatan terakhir buat kekelengenta Abang Immanuel Bangun. Bang Mena, adik kami Teger, kami sungguh terkejut dengan berita ini. Saya baru dapat berita 2 hari yang lalu kalau Abang Immanuel masuk ICU dan sudah tidak ada harapan lagi. Saat itu kayak Elsa bilang, "Dek, aku duluan besuk Impalta tadi ya, besok Kam kita gantian," katanya. Itu hari Selasa siang ya. Lalu kayak Elsa pergi ke rumah sakit besuk Ibang Immanuel. Pulangnya saya ingat saat saya PA Moria di gereja, saya dapat berita lagi dari kayak Elsa bahwa Bang Immanuel sudah menghadap Tuhan. Benar-benar rasa kehilangan itu sangat mendalam ya. Kehilangan Impal yang begitu melias, kehilangan Impal yang begitu baik. 5 orang anak bibi, Bang Bahagia, Bang Bena, Bang Immanuel, adik kami Girik, juga adik kami Teger. Baik kalian semua sebagai Impal kami, tapi Bang Immanuel ini sangat spesial. Kenapa saya bilang sangat spesial? Karena kalau kami ketemu, khususnya aku secara pribadi, dia selalu panggil saya Impal. Pal, lah pernah gelarin aku Nande Basia atau Evi. Pal, Nande Karo, Berebayang, Wokaman, Uga Beritandu. Dan tidak pernah dia lupa untuk menanyakan keadaan mama. Benar-benar kami sangat kehilangan. Bang Immanuel, ujian harinya kamu kudah rame Bang Immanuel. Kita jumpa. Nande Dira, adikku sayang. Duka Andu adalah duka kami semua adikku. Benar-benar kami merasa kehilangan sebagai Impal Bang Immanuel. Abang yang baik, Impal yang baik buat kami. Bahagia Kam Senina. Perbulangan 2 orang yang sangat baik. Tidak pernah terdengar suaranya keras. Wajahnya selalu tersenyum saat dia berbicara. Sungguh luar biasa. Baik sekali abang ini buat anak kami Dira. Juga Elo. Dira, cinta pertama kita adalah ayah kita anakku. Bibi tahu pasti kamu sangat mencintai ayah. Tuh, melebihi dari segalanya. Begitu juga dengan Elo. Tapi bukan berarti pergi bapak kita kiamat dunia, tidak nakku. Tapi bergigihlah lebih giat lagi kamu untuk sekolah nakku, tunjukkan. Tunjukkan kepada bapak Nuh bahwa kamu bisa berhasil nakku. Supaya dia pun senang melihat kalian berhasil di surga. Buat Elo, jangan sampai kepergian bapak Nuh mengganggu kamu ujian untuk masuk kuliah nakku. Ya, semangat. Ramai kami di sini semua bibi-bibi Nuh, bapak-bapak Nuh yang bisa jadi teman Nuh bertukar pikiran. Jangan kamu sedih, jangan kamu sendiri berpikir ya, naku ya. Ya, teman Senina. Sabar-sabar kan teman Senina. Percayalah bahwa Tuhan sangat menguatkan kamu. Apa yang terjadi, bahwa itu semua seizin Tuhan ya Senina. Jangan kamu sedih, jangan kamu lolah-lolah. Masih banyak kami Senina-Senina Nuh ya. Buat Bang Bena, adik kami Teger. Kami turut berduka cita ya Bang. Saya rasa demikian dari saya. Pujuras, mujua-jua kita kerina. Ayo deh. Yudah. Salam,
Majua-jua menbantah kerina, amin gia kita lid ibas cedate. Perpulungan si kelengi Tuhan, si katakan bujur man Tuhan, amin gia ilu ibas mata, iberena kesehatan menbantah, banci pulung ibas ingan enda, lako ndungi peradatan anak kekelengan kami, Immanuel bangun. Jadi Noel, selamat jalan nakku, damailah di keabadian bersama Bapa di surga. Satu hal saya mau beritahu di sini, Noel ini adalah anak kekelengan kami. Laku tembeda kencayalah anakku, sebab dulu ketika bayak kilometer 12 sakit, Noel ini adalah salah satu cucu bayak yang menemani aku mengurus bayak di saat bayak sakit stroke. Tegger juga sekali-sekali. Dua anak kekelenganku sudah kembali kepada Tuhan. Immanuel dan Ferdinand sendiri. Dulu aku bilang sama kalian, kenapa dinurunkan aku nakku? Tapi endangku aku nurunkan kena, turun bibirnya. Bagaimanaku? Lah kepir bias-bias tate kelenge. Mangem kupala palai medan nari. Gelang kuida karena aku dah terakhir kali nagi ateku. Mangem teger. Mangem bena si kelengan kam nakku. Perpulungan si Rceda Ate, bujur si katakan man Tuhan, sebab diberi kena dengan kita kesehatan, banci ngadep-ngadep. Anak kekelengan kami, Immanuel. Man Bandu, aku sipik saja ngucap. Selamat jalan nakku. Immanuel, bangun. Lenai kami meleskan kata nakku. Sengget kami, latah kami kam sakit. Tapi je kam go berkat, je mai telepon persengget kami lanai itu anakku. Baru dengar ras-ras kita naruhkan bibindu perbesi. Ijah anakku em kepeken perpisahan terakhir breken duman kami nandendu bibindu teluna. Lah tendu sirang ras kami bapandu reseninandu medemku rumah abangdu tapi kam ras kami. Jadi iba sienda ngoh kami mulai, ngoh kami teran sora, ngoh kami teran ayo. Maka man pandu selamat jalan ning kami. Man pandu permen kami. Kuat nakku. Tuhan memberi yang terbaik kepada seorang janda yang berserah kepadanya. Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh kempu kami. Jadi man kempu kami dirasa maselo, ingat nakku tetap kam. Mereken semangat man mama ya.
sehat kita kerina, makana mama ndupe malam matena, man pandu anak kami, duana bagai pers permen kami, tetap nakku, kam ngesi ngarak-ngarak, agindu ras kakak ndu, ras anak-anak ta. Jadi, mari si breken, si mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, si serahkan diri taman Tuhan, sebab ada nalalap kita bersedih, kam sakit. Tapi mari serahkan sama Tuhan, Tuhan yang berikan penghiburan buat kita. Aku pebagengen cabancing rana, bujur. Perpulungan si Ratu Ceda, si Muhammad kam kalibubu kami kri, napai pela pendoba, terus kupuang nipuang kami, khusus naman kam kalibubu kami, sinulingga mergana. Mankam sedina kami bangun mergana. Bena ras malam. Lanai ku akap di manturinkan sedina. Sebab agi kami ada jumpa kami gel-gele sibandingan ngetan kami. Lah pernah megang suara naman kami. Lah pernah kami simbak ne, senyum katawari pejumpa kenca kami, terlebih-lebih ada yang ngarak-ngarak kalimbu bunta sinulingga mergana, tawang caya belot, emang kebagian teman senina, tading kena kita kerina, ngasup pengasup di bata kita. Terlebih-lebih relajar-lajar kita megiga dua ngarak-ngarak impalta Nadira ras anakta Nadira ras Marcelo. Buat anak kami Nadira dan Marcelo, satu hal kamu harus ingat naku, semua tadi orang berbicara banyak bapak lu ini baik sekali, khususnya di gereja sebagai orang tua, sebagai bapak tentu ada kekurangan aku. Tapi kamu harus percaya apa yang Bapak Andu tanam pasti berbuah dan tidak pernah sia-sia aku. Menambah semangat Man Bandung supaya kehidupan ke depan kita tetap kuat. Banci sesura-sura Andu bagaimana pemindon kami mejuah-juah kita kerina tadingkan senina kami Immanuel selamat jalan ning kami bagaimana ngabi ngucap loh nuri kencap usoh kami impal ya tambahin ya. Impal te suruh ngerana kerina. Nandenggo. Khusus kena impal kami. Apa ikena? Gua nengku belum. Kau urak bilangan najon. Teman ku hari-hari adekku jembaga putih kami impal. Ibas hari Minggu besuk kami. Aku yakin dan percaya bahwa Senin aku Immanuel akan sembuh. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Naring rana kita John belungan be pagi pal di kubadu
bagian kue lo, Dira. Biasa kita ngumpul nakku, beberapa waktu lalu kita kumpul semua di Villa Mamandu John. Banyak kenangan baik yang ditinggalkan Bapak Andu. Tentu harapan kami, kam kerina, kita kerina. Baci si ingat si Mehuli karena Bapak Andu. Memberikan kita semangat untuk lebih maju. Mencekwakam nakku di batas si masu-masu kita kerina. Bujur. Ya, apa yang nari kita, kalau kita singalur-lur nari, kami impal ngomester-ser, kami anak berundu si pemerintah kerina. Perpulungan si Rencerate. Kami jenda ngerana tegun si Paribanen. Lana aku meluh bang, abang Bapak Dira. Lana di teman kami bang. Ngelok kami tadi kendu kami. Resi senari kami pagi bang. Bani kemana nak dia bang. Kami cesur teman kami luri-luri. Gunari lanali teman kami bang. Kedua, gua kita tadi kena bang Daika. Megikah kamu, kak? Kak Dira, naku elo. Saya kamu sama mama naku. Tutus dari sekolah. Gelasnya surah-surah itu. Bagai pesura-sura abang Bapak Andu. Bang Andu. Bang Eman. Kasih support sama adik-adik. Biar semangat di sekolah naku. Syah sura-sura anak. Naku Dira. Hello. Ada Bibi. Ada Bi Uda. Ada Pak Uda. Kalau ada apa-apa naku. Kasih tahu sama Bapak Tengah. Sama Bi Tengah, sama Bi Muda. Jangan takut-takut nakku. Ya nakku ya, tutup sekolah. Lengi mamak ta. Lah ulat ridah nakku, bapak ta lanai rumah. Abang, selamat jalan abang. Tadi kendu kami sehat-sehat kerina harus kakak ya abang. Saya jarang-jarang kamu di kakak dua. Rasanya Tuhan lindungi abang tua. Begitu kami abang, anakku elo, tutus tenu sekolah, maka sehat-sehat kami tadi kedua abang, kamu kakak, sehat kamu kakak, ni anak tenu anak kakak, ulah kamu sakit, anakku dirang. Jalan abang, sehat-sehat kami tadi kendu. Enam kata. Arblaska kami jenestisik mana bang kami kondangkan senina kami arah karo-karo mergana. Uga naring ening kami pagi ya bang ngarak-ngarak kalimbu bunti. Kam kau sur sirah lebih ngiyah-ngiyahkan kami. Ku daring ku kakam ngelok naringkan kami. Ku narilah ning kami pagi abang. Kam sur si ngajar-ngajari kami. Meriah sur bandu bual. Tapi muka kita lapan sekali enda teran sorah. Pagi muka kita teran rupa. Tapi endam padan di bata. Lah kita nentu kencah.
di batang nentukan ca perjalanan ke Golohan ta. Selamat jalan, sehat-sehat kami kerina tading kendu. Mankam kakak kami, bagepe anak kami. Ulakam biar kakak, dira, le, elo. Masih banyak bapak dulu, masih banyak bibik dulu di sini. Sama-sama kita nanti, apa yang kamu butuh, ruhlah kamu ke rumah kami kerina. Bagaimana kami nari, bujur.